Oke, teman-teman, selamat pagi. Jadi ini adalah hari kedua aku di rumah pohon. Oke, teman-teman, untuk mengisi konten pagi ini, aku mau coba untuk masak nasi goreng. Tapi ini prosesnya banyak banget, guys. Banyak banget proses. Yang pertama, aku harus masak nasi dulu, mengubah beras menjadi nasi. Kedua, aku harus membuat tungku dulu untuk loyang besiku, karena masak nasi goreng kali ini tuh aku akan menggunakan loyang besi. Oke, teman-teman. Ini dia bahan-bahan nasi goreng yang akan aku masak di sini. Yang pertama ada nasi putih, ada 1 butir telur, ada bawang merah, bawang putih, sama cabai, sama bumbu sajiku nasi goreng rasa pedas. Oke, kita potong-potong dulu ininya. Oke, teman-teman, jadi kali ini aku mau masak nasi goreng dengan menggunakan loyang besi ini. Ini sebenarnya loyang bertabak telur kayak gitu, tapi akan kugunakan untuk survival di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung masak, guys. Oke, mantap.
Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini dia nasi gorengku sudah matang. Jadi langsung aja aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Amin. Mari makan, guys. Ternyata pedas. Enak tapi pedas, guys. Ternyata bumbunya itu memang pedas, terus ditambah lagi cabai rawit tadi. Ya nih, enak banget nih, guys. Mari makan. Terakhir, guys. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah aku sudah selesai makan nasi goreng di pinggir sungai ini. Lihat tuh sungai, aku makan di situ. Oke, jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan videonya aku tutup di sini dulu, guys, karena setelah ini aku akan ada kegiatan lagi di rumah pohon ini untuk meneruskan pembuatan rumah ini. Nah, itu sama rumah di atas juga. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Kalau suka jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, sekian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you next video. Bye-bye.